telah menghasilkan rampasan dada sejumlah 96.1 kilogram. Dada yang dirampas ini harganya berjumlah 4.9 juta. Kalau dada yang berharga 4.9 juta ini dimarketkan atau dijual di lapangan sejumlah 338,767 orang akan boleh menggunakan dada ini. Jadi kalau kita boleh nampak dia punya damage-nya ke atas musuh nombor satu negara kita ini dengan akibat pendekatan dada dan juga hasil dadah ataupun wang haram ini akan berada di dalam Malaysia.